Arus lalu lintas di ruas jalan lingkar luar Cengkareng, Jakarta Barat, hingga tadi malam masih terputus akibat banjir yang tak kunjung surut. Akibatnya sejumlah pengendara, terutama pengendara sepeda motor, terpaksa melintas di jalan tol lingkar barat. Di Jakarta Selatan, jalan Abdullah Syafi'i sudah bisa dilalui karena banjir sudah surut. Sudah hingga semalam, banjir ternyata masih merendam ruas jalan lingkar luar Cengkareng, Jakarta Barat. Ketinggian air yang berkisar sekitar 50 cm membuat lalu lintas dari arah Puri Kembangan menuju Kapuk pun terputus. Sejumlah pengendara sepeda motor yang nekat menerobos genangan harus menghadapi akibat mogok. Nah, sejumlah pengendara sepeda motor nekat melintas jalan tol lingkar barat agar bisa segera sampai tujuan. Nah, saudara, pemandangan berbeda terlihat di jalan Abdullah Syafi'i, Jakarta Selatan. Banjir yang merendam ruas jalan ini sejak Sabtu malam lalu dini hari tadi sudah surut. Kendaraan baik yang datang dari arah Kampung Melayu menuju Tebet maupun arah sebaliknya sudah bisa melintas.